The Boxer took defensive action against an Iranian drone, which had closed into a very near distance. Halo Sobat Pinterfan, apa kabar hari ini? Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan salah satu kapal perang mereka yang berada di kawasan Teluk berhasil menembak jatuh sebuah pesawat nirawak atau drone yang diduga milik angkatan bersenjata Iran. Insiden itu dilaporkan terjadi di Selat Hormuz pada hari Kamis 18 Juli 2019. Sebelum lanjut video ini, pastikan Sobat Pinterfan sudah subscribe channel ini. Semenjak insiden penembakan drone intai milik Amerika Serikat oleh Iran, armada Angkatan Laut Amerika Serikat yang melintas di Teluk Persia makin waspada dan siaga. Seperti yang dilansir Reuters, Donald Trump menyatakan kapal perang USS Boxer menembak sebuah drone yang diduga milik Iran karena dilaporkan berada dalam jarak 300 meter. Dia beralasan tindakan itu diambil karena USS Boxer menganggap drone itu membawa persenjataan yang bisa mengancam keselamatan. Kepala juru bicara Pentagon, Jonathan Hoffman, menyatakan sistem udara tak berawak tetap mendekati Boxer dan ditutup dalam jarak yang mengancam. Kapal mengambil tindakan defensif terhadap UAS atau Unmanned Aerial System untuk memastikan keamanan kapal dan awaknya. Sementara itu, militer Iran mengatakan semua pesawat nirawak atau drone telah kembali dengan selamat ke pangkalan. Pengumuman itu sebagai bantahan atas klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa kapal perang Washington menembak jatuh satu pesawat nirawak Teheran. Juru bicara militer Iran, Abol Fazel Shekarchi, mengatakan semua pesawat tak berawak milik Iran di Teluk Persia dan Selat Hormuz kembali dengan selamat ke pangkalan mereka setelah misi identifikasi dan kontrol, dan tidak ada laporan tentang tanggapan operasional oleh USS Boxer. Jadi, siapakah yang benar? Apakah Amerika Serikat benar-benar telah menembak jatuh drone milik Iran? Ataukah sebaliknya, Donald Trump telah berbohong? Silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Sobat Pinterfan, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian.